Nah, oke guys, jadi di video kali ini gue akan nge-review event-event yang ada di server Singapura ya guys ya. Dan ini gue pakai akun yang Indo. Sini kita lihat dulu eventnya. Dan eventnya itu seperti ini guys ya. Nah, terus luck royalnya juga kita akan bandingkan dengan luck royal server Singapura guys. Ini ada katana, ada shotgun anjing, ada poppy star, ada groza, epo, hybrid power, pokostor, golden, boya, pas, inkubator, watercolor, kanvas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya guys ya, ada 10 luck royal di sini. Nah, oke, gue sekarang akan logout dulu, gue akan lihat-lihat ada apa aja di server Singapura. Oke, langsung logout. Nah, oke guys, jadi gue udah login menggunakan akun yang Singapura ya. Di sini udah nampak ada angel hijau guys. Wih, keren juga cu. Emote party, widih. Nah, bisa kalian lihat di sini di servernya tulisannya bukan Indo lagi tapi Singapore ya guys ya. Jadi ini tuh server Singapura. Nah, coba kita lihat eventnya. Nah, eventnya seperti ini guys, nggak terlalu banyak kayak di Indo ya, cuma mungkin intinya sama, cuma di beda-bedain tampilannya guys. Ini ada guild 2.0, apa ya maksudnya, mungkin war antar guild apa gimana, saya belum ngerti. Nah, terus ini ada guild turnamen, oh iya guys, guild turnamen ya. Nah, ada groza epo juga di sini. Nah, terus ini eventnya dikit ya, nggak kayak di Indo tadi. Oh, bonus top up-nya katana loh guys. Ih, keren ya sama ini topi anjir. Wey, coba ini ada di Indo, keren cok. Ih, sepatunya cok. Wah anjir, ini sih, wah parah. Nah ini, nah ini coy, ada angel hijau coy. Widih, coba kita lihat luck royalnya guys ya. Nah ini luck royalnya, wis angel ring gak tuh guys. Katananya katana angel bukan inferno guys kalau di Singapura. Sama glue wallnya coy. Kalau ada di Indosida lah. Ini sih jadi auto jadi set inceran guys. Nah, ini dia celananya guys, celana angel ijo cok. Beuh, siapa yang punya anjir, gak ada cok di Indo cok. Terus ada boya ring. Nah ini coy, wah ini sih serem-serem coy ya. Ini kayaknya udah ada di Indo ya, udah pernah ya. Terus UMP. Beuh, ini sih UMP ini sih udah ada guys ya dulu. Shadow ring. Jadi temanya itu ijo-ijo guys kalau di Singapura ya sekarang ya. Mantap cuy. Here close. Oh ini tinju. Bus. Oke ini sama kayak di Indo ya. Nah, terus ini kalau di Singapura gini ya pogonya ya. Ada 4 senjatanya cuy. Ada 4 senjata epogannya cok. Kalau di Singapura cok, langsung sekali spin anjay. Gak kayak di Indo cok. Ini mah ya minimal gak dapet groja, dapet shotgun ya kan. Wah anjay, kapan ini ada di Indo. Weapon Royal. Nah ini udah ya di Indo kalau gak salah. Wood Royalnya sama sih kayak di Indo. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga guys ya, sama guys. Nah jadi intinya server Indo sama Singapura itu sama-sama musim saljunya belum turun ya guys ya, baru mau besok 31 Oktober. Jadi bareng ya event saljunya mah, cuma perbedaannya ada di luck royalnya doang. Oh bentar, ini ada
ada bonus top up cuy. Bonus top up 1 DM bonusnya ini kah semua kah? Apa gimana sih? Free, cukup top up 1 DM mendapatkan hadiah utama. Anjay cok, cukup top up 1 DM anjing dapat ini kah karakter? Beuh, ngeri emang sih. Server Singapura guys. Nah itulah ya guys ya, untuk perbandingan server Indo sama Singapura untuk event sekarang. Jadi server Singapura ada event celana Angel Ijo guys. Wah kalau bisa dibawa ke Indo, mantap guys. Nah oke guys, silakan kalian request gua buka server mana lagi guys. Karena ini masih banyak ya gua bikin akun. Ada server Kanada, server banyak pokoknya guys. Ntar gua lihat-lihat lagi eventnya. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.